Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Para gelandangan berusaha melarikan diri menghindari petugas. Namun aksinya dihentikan petugas saat akan melompati tanggul. 8 gelandangan yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke GOR Jakarta untuk diisolasi dan dites swab. Jika hasilnya negatif akan ditempatkan di panti sosial untuk pembinaan, namun yang positif akan dikarantina di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sementara itu di Jakarta Timur, razia PMKS menyasar para manusia silver yang mengemis di kawasan lampu merah Radin Inten Duren Sawit Jakarta Timur. Beberapa di antaranya berhasil kabur. Selain menangkap manusia silver, petugas menangkap 2 orang pengamen ondel-ondel dan menyita peralatannya.